متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم آيات 51 sampai 58 surah Yasin. Allah firman hubungi dengan kebangkitan hari kiamat. Kebangkitan setelah manusia mati berada di dalam kubur yang begitu lama. Orang-orang hak mati sebelum ini akan bangkit bersama dengan orang hak mati akhir sekali. Itulah keadaan makhluk yang dinamakan manusia dan termasuknya jin yang akan dibangkit setelah ditiup sangkakala. Itulah Allah Ta'ala firman, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang yang mati apabila berlaku yang demikian, maka semuanya akan bangkit keluar dari kubur masing-masing bersegera menghadap Tuhannya. Masya Allah, ni adalah satu penetapan daripada Allah Ta'ala nak bangkit manusia daripada kubur masing-masing. Itulah ayat-ayat yang ada banyak di dalam Quran. Katanya, kamu semua akan mati. Selepas itu, kamu semua akan dibangkit daripada kubur menuju ke alam akhirat, menuju alam mahsyar. Nah, pada mahsyar yang disediakan kepada semua setiap orang untuk menerima balasan masing-masing gapo yang dia buat. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, masa duduk atas dunia, patisid, tak terima katanya bangkit semula. Eh, mati dah, hidup semula kau. Ha, tu pada hari itu semua tiap-tiap orang pakat kecek pensi yang dia ukan, iaitu ya wailana man ba'athana min marqadina. Soalan tapi tak ada nok kepada jawab pe, bahkan diri dia sendiri jawab. Lepas tu bunyi pula suara wallahu alam daripada malaikat aku yang royak kepada mereka. Gapo tu? Orang-orang yang tak percaya katanya hidup semula ada, dia akan tanya setelah bangun daripada kubur, aduhai celakanya kami. Ya wail, wailana. Wailun dalam bahasa Quran iaitu celaka. Celaka bermaknanya kata kepada diri sendiri ataupun kata kepada orang. Ya wailana. Masya-Allah. Nah. Aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Bermaknanya ni mengikut dalam tafsir kata orang-orang yang duduk di dalam kubur ni utamanya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, dia tu diseksa habis cakap dah di dalam kubur sekadar azab kubur. Sebab itulah dia kata kepada diri sendiri, celakanya kami, siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami ni untuk nak terima balasan yang lebih berat, lebih dahsyat. Itulah kata kepada diri sendiri. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Lalu dikatakan kepada mereka. Kalau dia baca dalam Quran ni, kita kena berhenti saktah dia panggil situ. Nak. Man ba'athana min marqadina. Jangan nyawa. Berhenti sebentar, duduk dalam nafas pula. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ani kalau dia kita ngaji hukum-hukum tajwid adalah saktah dia panggil. Nah, saktah maknanya berhenti sebentar.
dalam nafah tu law. Sebab tu bila kita tengok sini nak dia ada tulis sing kecil, lepas tu ada qaf laya. Qaf laya tu maknanya wakaf lebih aula. Sin tu maknanya saktah. Ini dia panggil alamat-alamat yang ada di dalam Quran, kod ketika kita nak baca macam mana dia ada dah. Ini saya tak ada, tak ada nak royak sosa dah. Hak tu serah kepada orang-orang hak mengajar ilmu tajwid yang dia hurai satu persatu. Tapi isi yang ada di dalam Quran ni apabila orang-orang kafir ataupun orang yang banyak dosa maki kepada diri sendiri, siapalah bakit kami daripada tempat tidur kami ni, dia anggap katanya kubur tu adalah tempat tidur. Tidur pun tidur tak senang. Dia bukan tidur senang dah. Tidur yang susah, yang kena seksa pagi, petang, siang, malam. Bila disiuk sangka kalau pun, maka semua akan dibakit. Bunyinya suara, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dah rasul zaman-zaman dulu pakat royak. Semua siang dia ukan belaka, katanya kamu akan dibakit semula selepas daripada mati. Orang-orang kafir dia pakat kecek pun nak masa cuang wela sapakan zaman Nabi Muhammad. Dia kata kena, a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Ha ni soalan yang orang-orang kafir tanya, adakah kami apabila jadi tanah tule-tule hancur habis kami akan bakit semula, kami dan bapak-bapak tok nenek zaman-zaman dulu, awal-awal dulu akan dibakit semula ke? Tuhan pun wayak, qul na'am. Katakanlah hai Muhammad, na'am, yes, kamu akan dibakit. Dan tok nenek kamu semua pun akan dibakit. Itulah yang Allah Ta'ala wayak di dalam Quran, banyak ayat semacam ni. Lalu itulah Allah wayak dahsyatnya keadaan orang-orang yang ada pada ketika itu. Termasuknya kita belakang ni dah. Kita kena gambar katanya kita duduk dalam hekan yang tidak ada seorang pun terlepas daripada keadaan ni. Iaitunya in kanat illa sayhatan wahidah. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja. Berlakunya sekali yang malaikat siuk pakak bangun semua. Fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Maka dengan serta merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Dihimpun semua, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Masya-Allah. Nah. Itulah keadaan yang sebenar. Yang kita akan pergi duduk di sana. Sebab itulah Allah Ta'ala pun firman, فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Maka pada hari itu, tidak ada seorang yang akan dianyai sedikit pun. Maknanya tak ada orang yang dizalimi terhadap amalan dia, usaha dia, kecek dia, semua perbuatan dia tidak akan dizalimi walaupun sikit. Siapa buat banyak mana lagu mana, maka macam itulah akan akan dibalas. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang yang minta maaf siap dah. Semasa dunia belum pada dia mati, dia wui maaf. Dia minta maaf dan dia istighfar, dia bertaubat. Ini serah kepada Allah Ta'ala. Tapi umumnya tiap-tiap kala siapa buat gapo, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Benar hak baik dia buat walaupun sabiji sawi, dia akan lihat. Dan begitu juga sebalik pada tu, yang seseorang itu buat kejahatan syarran
yarah. Dia buat kejahatan walaupun besar biji sawi pun dia akan melihat kejahatan yang dia buat. Masya-Allah, itulah. Dan bila kita perhati setengah-setengah orang, dia berasa bosan bla-bla terhadap gapo yang dia dok buat, dan dia akan tengok sikit lagi. Ni kita pun kena masuk di dalam golongan orang yang bosan diri sendiri tu. Bosan kepada diri sendiri, takut dok gi tengok buku amalan sikit lagi. Kalau dah hok molek tak apa, hok tak molek. Hok kita dok kecek, kita dok buat, kita dok usaha, dok god banyak-banyak cara. Hok tu bosan tu. Lepas tu tidak apa? Kalau dah istilah komputer tak delete. Mai lop benda tu duk ada duk kan, walaupun tahu dalam tong sampah recycle bin, tapi duk ada lagi, boleh klik semula benda-benda semacam tu. Ni nah, perlu kepada kita basuh semua hidup kita dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan amalan-amalan yang baik. Sebab kita bosan ni, bosannya takut Allah Taala balah kita hak pasal tak baik ya, wak kira belaka di akhirat sikit lagi. Nah, dan kamu pula tidak akan dibalah melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Ayat ni ayat umum ni, termasuk di dalam akidah setiap orang yang berimeh terhadap hari kiamat. Sebab itulah bila kita baca siapa ayat ni pak, kita berasa tegang dia panggil. Berasa apa? Tengkriat. Allah Ta'ala pun bila ia royak ping, adanya jalan keluar. Jalan keluar lagi mana? Ia royak terungkan kam. Gapa tu? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu. Tengok. Tak ada royak lagi ni. Ha ni aku. Royak han aku lepas pada ni. Tapi royak ha syurga dulu, iaitu nya penduduk-penduduk syurga, insya-Allah kita masuk syurga belaka. Nah, amin ya rabbal alamin. Berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Masya-Allah. Sukanya. Kalau kita buat pasal winapok gambar ni, yoye yoye gonggeng gonggeng. Ha tu, lagu tu. Supaya kita tengok orang duduk dalam bar, duduk dalam up upnuat. Zaman-zaman learning masya-Allah, geger gak buat dia. Tino jatuh dengan ya septik, ya ais, ya i, gonggan, palu go ni donteri, ngap joget, ngap suka. Tu hepa raya, ahli syurga sikit lagi, leko, suka, sibuk, menikmati ke apa? Kesenengi. Gi kok tu deh. Jadi geger, pasang seneng. Seneng ke apa tu? Sebab suka hati. Allah Ta'ala bubuh dalam syurga. Hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Mereka dengan pasenge-pasenge mereka bersukaria di tempat yang teduh. Allah, gamalah. Termasuknya isteri kita dan pasenge-pasenge orang-orang apa ni, bidadari yang Allah Ta'ala sedia kepada ahli syurga. Tak ada lah. Lebih pada tu, hak Allah raya pasang orang-orang tino ni. Saya pun buat tengok ayat-ayat Quran. Tuhan minta maaf ni tak? Cai kamput, hak mai subhab sikit. Tuhan yang nak jamu orang jatuh betul-betul ni. Sebab dia tahu kata orang jatuh, dia tak cukup dengan orang tino, seorang, dua orang. Dia wis kat pak ya atas dunia. Wis kat pak ya. Pak orang atas dunia tu pun bukan wajib. Galiknya sore dua orang kat tu mu. Galiknya. Tapi dia nak jamung orang tino sikit lagi. Sekurang-kurangnya 70 orang. Orang tino, sore orang jatuh. Lepas tu bining dia, bining suku ni bukan masuk dalam 70 dah. Bining pun tak ada cemuru. Tak ada dia kata apa. Ikutlah. Jatuh dia, untuk laki dia nak pergi guling, nak dakak, nak gapo dengan bidadari. Tak ada berasa nak marah sikit habuk. Atas dunia ni, ya, berasa cemuru, berasa nak marah. Berasa, janganlah, teragi bini baru. Ha. Nanti baju dia ada kotak depan rumah. Ha, tu. Tu,
belaka, orang-orang tino dia pasal cemburu, dan orang jantan pun cemburu juga. Kalau misal katanya bini dia duk pergi kecek, nampak ngorak rata dengan orang jantan, dengan orang jantan lain kecek aloh lembuknya, tapi buang untuk lelaki kecek kasar, tapi di akhirat sikit lagi, Masya Allah, duduk di bawah naungi teduh alal ara'iki muttaki'un, sambil duduk berteleku di atas pelamin. Kalau dia bahasa siya dia panggil non-ek, anek, iaitu apa? Duk guling holo kaki, suka cuba kita gambar atas muka dunia ni tak? Saya duk perhati lah, kadang-kadang duk perhati kat sungai tu, sungai tepi talat kau jalan, Masya Allah, orang jatuh tak pala atas ribut tino atas kisi ni dah, dua je tak bergerak, ho-ho, tak lenguh. Sebab apa tu? Sebab kasih. Sebab kasih. Tino pun gosok, pala jatuh, kecek, bobe-bobe. Tak ada sikit habuk kecek kasar tu. Walaupun kita tak ada duk berengah ya kecek ke apa, tapi pahal katanya, kecek manis belakang. Tak? Baik sikit lagi kalau dia kita menikah, nak buat apa weh, nak duk umur mana, nak anak apa orang, dia kecek, gotu, goni, Masya Allah. Ni orang dia manis, ya kecek manis. Bapua nikah. Mula lalu aku tak pada atas ribo sebetah panah lenguh kego tu kego ni ada belaka, Masya Allah. Sebab tu kita kena gambar belah-belah eh, walaupun hari ni bahasa tak habis rakyat ni no ayat katanya kita semua kena syukur banyak kepada Allah. Allah Ta'ala jadi kita seorang Muslim, seorang Muslimah yang kita akan duduk sikit lagi di dalam syurga. Seni buat selama-lama nikmat yang sangat banyak, dan kita tak boleh nak pergi gambar, nak pergi royak katanya gapo katik yang ada di dalam syurga, kita tak boleh royak. Tapi terimalah apa yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran tu adalah satu janji yang Allah Ta'ala royak, dan rahsia-rahsia yang dia tutup, dia tak royak lagi banyak kepada kita, dia nak bui kepada kita di dalam syurga. Nah, lepas tu nikmat yang paling besar sekali, walaupun kita dapat go tu dapat go ni dalam syurga, tapi nikmat yang paling besar sekali Allah Ta'ala tunjuk zat dia, tunjuk tuatun dia kepada ahli-ahli syurga. Hak ni lah bila kita baca di dalam hadis yang Nabi royak, InsyaAllah sujud nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, iaitu yang boleh tengok Allah di dalam syurga. Apabila Allah buka hijab, kita akan boleh tengok dia. Nah, kalau kita duk ngaji atas muka dunia, bak Allah Ta'ala zat go tu, lagu tu, sifat tu, sifat ni akan jelasnya apabila kita tengok Allah dalam syurga nanti. Itulah kita duk usaha atas muka dunia dengan penat, lelah, letih, tokrok yang duk ngepek banyak. Nah, yang duk ngepek banyak, usahalah jadi ikhlas sungguh dalam hidup kita, kita akan boleh duduk di dalam syurga nanti, insyaAllah. Nah, sekadar itulah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.